Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPR 21 channel. Untuk bahan yang pertama, kita siapkan amisan sunbelt ya bosku. Untuk pemakaian sunbelt, bosku pakai separuh kaleng. Hari ini KPR 21 channel berbagi lagi. Ikuti resep sampai dengan selesai agar umpan bisa bekerja secara maksimal ya bosku. Umpan ini siap digas untuk siang ataupun malam ya bosku. Ini adalah umpan murnian. Jadi simak sampai dengan selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya bosku. Sebelum berlanjut, jikalau dirasa video yang kami bagikan bermanfaat atau minimal sedikit yang bermanfaat, jangan lupa klik like-nya ya bosku, agar kami lebih bersemangat lagi dalam berbagi. Dan untuk bos-bosku yang belum klik subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya ya bosku, serta hidupkan lonceng notifikasinya. Jadi saat kami mengupload video terbaru, update video umpan terbaru, bos-bosku tidak ketinggalan. Oke. Untuk sunbelt kita haluskan ya bosku. Setelah dirasa sudah cukup halus, lanjut kita masukkan untuk bahan yang selanjutnya, yaitu kita pakai katulampa. Untuk new katulampa, ini aromanya gurih ya bosku ya. Jadi ini sangat cocok sekali untuk ikan-ikan babon ataupun ikan ramit pun juga masuk ya bosku. Untuk pemakaian katulampa, kita pakai kurang lebih 2 sendok makan ya bosku. Jadi untuk pemakaian katulampa ini cukup pakai 2 sendok makan full. Baik bosku, setelah katulampa kita masukkan sebanyak 2 sendok makan, lanjut kita aduk ya bosku. Aduk, pastikan sampai lembut ya bosku ya. Usahakan sampai teksturnya lembut. Jadi semakin lembut semakin bagus ya bosku ya. Oke, untuk bahan selanjutnya kita masukkan tepung mede. Jadi kali ini kita akan main di umpan amis gurih ya bosku ya. Untuk tepung mede ini bosku pakai cukup 1 sendok makan ya bosku ya. Jika bos-bosku ingin lebih gurih, bisa pakai 2 sendok makan, tidak masalah. Oke. Jadi untuk kali ini kita bagikan cukup pakai 1 sendok makan saja. Umpan ini umpan dadakan ya bosku, tidak perlu dikukus, ini sudah siap tempur ya bosku ya. Oke, untuk bahan selanjutnya kita masukkan santan kara. Untuk pemakaian santan kara ini supaya aroma dan rasanya lebih gurih ya bosku. Untuk pemakaian kita pakai di 3 sendok makan full seperti ini ya bosku. Jadi untuk santan kara pakai 3 sendok makan. Lanjut, setelah itu kita masukkan perangsang bubuk, yaitu perangsang klik ya bosku. Untuk pemakaian perangsang klik kita cukup pakai sedikit saja. Untuk pemakaiannya kita cukup pakai di 1 sendok makan.
Oke bosku, jadi untuk pemakaian perangsang klik ini kita pakai cukup di satu sendok makan saja. Namun usahakan seperti ini ya bosku ya, satu sendok makannya full, benar-benar full. Oke, lanjut kita aduk ratakan ya bosku. Untuk pengadukan, usahakan santai saja ya bosku. Usahakan sampai sekalis mungkin, sampai selembut mungkin ya bosku ya. Karena semakin lembut itu akan semakin bagus. Jadi untuk ikan mas itu, kalau semakin lembut umpannya itu semakin lebih cepat makannya ya bosku ya. Karena ikan mas itu makannya menghisap ya bosku ya, nyedot ya bosku ya. Jadi semakin lembut itu akan semakin bagus. Dan usahakan saat pemasangan di mata kail jangan terlalu besar ya bosku ya, itu lebih efektif. Oke, setelah dirasa sudah cukup halus, sudah cukup lembut seperti ini, lanjut kita masuk ke proses yang selanjutnya. Proses yang selanjutnya kita di sini akan tambahkan perangsang cair, yaitu neuroattractant ya bosku ya. Untuk bosku yang sering mengikuti KPR 21 channel tentu sudah sering melihat kami memakai perangsang cair, kita pakai di 5 spray ya bosku ya. Pokoknya apapun umpannya semprot saja pakai Always Strike. Ini lebih mantul ya bosku ya. Jadi kita pakai double kabin, kita pakai perangsang bubuk, kita juga pakai perangsang cair. Dan untuk perangsang cair ini bukan esen ya bosku. Ini adalah perangsang ikan, sama seperti perangsang bubuk, namun dia perangsang cair, penambah nafsu makan ikan, tidak merubah aroma pada umpan kita ya bosku. Untuk bosku yang ingin beli produk perangsang cair yang seperti yang kami pakai, untuk link toko sudah kami cantumkan di deskripsi, karena kami juga beli online ya bosku. Jadi untuk link toko sudah kita cantumkan di deskripsi. Itu bertujuan supaya yang bosku beli dan yang kami bagikan itu bisa sama. Oke, ini umpan versi sedikit ya bosku ya. Ini untuk mancing malam hari. Umpan ini tidak pakai kruto, cukup seperti ini saja, dan juga tidak pakai esen ya bosku. Umpan ini sudah siap tempur. Jadi semoga bermanfaat. Salam hormat selalu dari kami, dari KPR 21 channel ya bosku. Semoga cocok serta gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Jadi untuk mengatur tekstur umpan itu bisa ditambah dikit demi sedikit bahannya ya bosku ya. Ini tidak pakai air, cukup seperti ini saja, ini teksturnya sudah pas. Oke, mantep ini ya bosku ya. Umpan sudah siap tempur, sudah siap untuk lomba ataupun harian, siap digas ya bosku ya. Kalau bosku sering main kukus, kukus tidak masalah bosku ya. Kalau untuk dikukus bisa tambahkan putih telur dan juga daun pandan, itu lebih ajib ya bosku. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like-nya serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Kita bersahabat, kita bersaudara lewat KBR 21 channel. Oke, umpan siap tempur, gaspol bosku.